Sejak beberapa bulan yang lalu, saya terima banyak soalan tentang suntikan vaksin COVID-19. Jadi untuk merungkai masalah-masalah saya terima di sini, bersama-sama saya ialah Puan Rahayu Mahzam. Apa khabar Puan Rahayu? Khabar baik. Hai semua, besar hati saya berada di sini. Ini soalan popular sangat-sangatlah kan? Nenek saya ingin tahu, vaksin ini selamat ke? Ianya selamat, Arzak. Vaksinasi ini dapat melindungi warga emas dan juga keluarga mereka. Semakin mereka meningkat usia, semakin tinggi risiko penyakit menjadi lebih parah atau komplikasi sekiranya terjangkit. Ya, makcik, pakcik, cubalah anda fikirkan. Ya, sekiranya anda jatuh sakit, ya, keluarga anda, anak-anak anda, cucu anda pasti akan risau, kan? Pakcik-pakcik, jangan ragu. Lebih daripada 75% masyarakat Melayu kita yang layak untuk mendapatkan vaksinasi telah pun mengambil suntikan ataupun membuat pendaftaran. Bagus tu. Jadi bagaimana warga emas yang lain boleh dapatkan janji temu mereka? Oh, sekarang tidak perlu dapatkan sebarang janji temu, Arzak. Mereka yang berusia lebih daripada 60 tahun ke atas boleh pergi terus ke sebarang pusat vaksinasi untuk dapatkan suntikan. Tapi di pusat vaksinasi sahaja, ya, bukan di poliklinik ataupun klinik-klinik am. Okey, ini ada satu pertanyaan Puan Rahayu, ya. Ada beberapa orang yang terjangkit walaupun setelah terima suntikan vaksin ini. Jadi, adakah vaksin ini berkesan? Ya, ianya berkesan. Ia memberikan perlindungan daripada virus dan kurangkan risiko mendapat sakit yang parah sekiranya terjangkit. Saya juga dengar bahawasanya sejauh ini, ya, mereka yang dijangkiti yang telah pun menerima suntikan vaksin ini tidak menunjukkan sebarang simptom atau mungkin hanya simptom-simptom ringan saja, Puan Rahayu, ya? Betul tu. Betulkah vaksin ini boleh menyebabkan strok atau angin akhmar, lah, ya, dan serangan jantung? Bagi mereka yang bimbang tentang perkara ini, mereka tidak perlu risau. Berdasarkan pemantauan HSE sejauh ini, tiada bukti bahawa kes-kes angin akhmar atau serangan jantung lebih kerap berlaku di kalangan mereka yang telah mendapatkan suntikan vaksin. Data ini sama di luar negara. Terima kasih Puan Rahayu kerana sudi memberikan pencerahan yang lebih jelas lagi tentang vaksin ini, ya. Jadi, jaga diri, jaga kesihatan dan dapatkan suntikan vaksin bila ia ditawarkan kepada anda.